Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB, Radio Suara Batu Bara FM 89.3 yang Allah berkahi. Mobil khusus Mas Aan, hari ini sebagai penyiar, semoga Allah Ta'ala menyayangi beliau dan seluruh jajaran penyiar, dan untuk kebaikan Allah curahkan kepada kita semua. Para pendengar setia yang Allah berkahi, jadi kita kembali mengkaji ilmu agama tema hari ini tentang harta warisan. Ya, tentu dalam Islam begitu. Hmm. Jadi, ketika Islam bercerita tentang kehidupan. Mereka juga tidak lepas dari yang namanya harta, karena kita perlu itu, ya. Jadi ada juga harta yang datang setelah ada keluarga inti meninggal, ya, seperti eh, pasangan, orang tua, anak, begitu ya. Jadi, hmm, keluarga, ya. Jadi bagi kita kaum muslimin supaya jangan terjadi gesekan, periksi antara satu dengan yang lain, maka diatur itulah namanya ilmu faraid atau ilmu masalah membagi harta warisan. Apa pentingnya ilmu faraid ini? Di dalam sebuah hadis yang terjemahannya dari Ibnu Majah riwayatnya, disuruhnya kita pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena ilmu faraid adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Ilmu faraid adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku kata Rasulullah sallallahu jadi ilmu membagi waris itu. Jadi orang nanti sibuknya ya udah bagi rata saja gitu. Padahal di dalam Islam laki-laki itu tanggung jawabnya lebih daripada ah iya betul Mas Aan. Jadi contoh laki-laki ini gantungi dia anak perempuannya, istrinya, ibunya, saudari perempuannya. Itu semua tanggung jawab dia kalau dalam pandangan hukum agama. Jadi kalau perempuan itu ditanggung jawabi oleh laki-laki. Makanya di dalam Al-Qur'an disebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Laki-laki itu pengayom, pemimpin, penjaga para perempuan. Maka iya. Yeah, Enggak apa-apa. Hmm. Hmm. Iya. Yeah ya sudah lah eh ah, mana lagi sudah terjadi ya kan <laughs> iya jadi kalau seandainya itu sudah terbagi ya mohon ampun saja lah sama Allah karena kebodohan kan ketidaktahuan layu kalifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani lagi iya Sebetulnya <laughs> so, kalau bagi rata boleh mas boleh, cuman syaratnya hukum Allah didahulukan. Apa itu? Pakai ilmu faraid, pakai ilmu warisan. Setelah itu, nanti kalau mau digabungkan lagi hartanya, lalu dibagi rata, ya nggak ada masalah. Seakan-akan kita tetap memposisikan hukum Allah Ta'ala itu sebagai yang kita junjung. Lalu nanti bersepakat, oke lah, kata keluarga, kita satukan kembali, bagi rata. Boleh, tapi syaratnya bagi warisannya dulu sesuai dengan ketentuan agama. Itu itu bisa. Karena laki-laki itu jatanya dua kali perempuan. mislu hazil unsayain. Jadi laki-laki itu kali ibarat tamsil inilah. Kalau seandainya dia menikah masaan, dia kan akan mengeluarkan uang untuk pernikahan itu. Kalau bak perempuan kan dia kan secara apa? Ah, menerima. Ah, ah. Makanya andai kata begini, Laki-laki ada dapat 20 juta, perempuan ada dapat 10 juta, kan begitu. Dari 20 juta sama 10 juta, 10 juta ini dipegang perempuan, sementara 20 juta itu si laki-laki tadi mengeluarkan. Itu bedanya. Nah, kalau pernikahan kan begitu, seperti itu. Makanya Islam mengatur itu. Sayangnya banyak di antara kita yang kayaknya mengabaikanlah ilmu faraid ini, seperti itu. Hmm. Iya, yeah, betul. Iya, <laughs> yeah, pas alu ala zikriin kuntum lamun. Tanya yang tahu, kalau kamu nggak mengetahui. Yeah. Mm -mm. Dosa, dosa, karena kan hukum ada. Uh, kita cerita, kalau di dunia kan konsekuensinya ya berhubungan dengan uh, aturan ya. Kalau mereka menabrak, mungkin kepolisian akan e, mengusut, akan menindak, kan begitu. Kalau agama ini ya nggak ada penerapannya, kan? Kita kan bukan seperti di zaman Rasul dulu dan zaman-zaman e, keemasan, bahwasanya Islam itu dijadikan sebagai e, patok awal. Artinya kalau mencuri dipotong tangan, kan tidak? Ha, kondisi sekarang kan pengalihan hukum badan itu kepada penjara, kan begitu? Membatasi hak diri, kan gitu tuh. Kalau kalau dalam Islam dulu ya kalau bunuh ya dibunuh, kalau mencuri ya dipotong tangan, kalau mabuk ya, kalau zina ya kan ada itu aturannya semua seperti itu. Iya seperti itu. Hmm. Iya iya. Iya. Hmm. Ya, hmm. Iya yeah, betul betul. Iya, yeah. iya. <laughs> yeah. Cari aman lah ya. Uh, -uh begitu. Iya. Yeah. Mm, mm Payah nanti. Iya mm. yeah. minimal kalau laki-laki ini tadi tahu dizolimi dia ngomong. Kayaknya nggak pas ini begitu terserah uh, karena begini potensi dosa itu terjadi karena kan ada kerjasama uh, uh, jadi kalau satu saya yang berbuat yang ini nggak ikut ya gak jadi kalau seandainya dia mengadakan perlawanan ah uh, nggak betul ini kan gitu tapi kalau sama-sama menerima ibaratnya uh, zina itu kan bukan karena nggak enak gitu masing-masing kan sama gitu uh, jadi sama juga dengan potensi udahlah terima saja gitu. Cuma kalau dia sudah ngomong, kayaknya ada hukum Allah lah, gitu. Ya udah, aku nggak mau, aku ah, Ya udah, aku udah nyampaikan, terserah kau lah situ. Ah. <laughs> iya, pokoknya aku udah bilang itu urusanmu, gitu. <laughs> 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 iya, betul-betul, Masya -betul, Allah. <laughs> Atau bukti apa katanya? Uh -uh. Iya, uh -uh. atau putih. Semoga Allah Taala memberkahi. Begitu juga untuk masaan dan seluruh pendengar setia. Kalau harta warisan tak dibagi-bagi, yaitu semua orang yang berhubungan dengan harta itu tetap saja kena kecaman agama. Kenapa? Karena mereka jadi setan bisu. Apa makna setan bisu itu? Mereka diam terhadap keburukan. Mm -mm. Jadi minimal ada yang spek up lah, yang ngomong gitu, ini nggak benar ini gitu. Karena harta itu udah hak, udah hak yang hidup. Jangan sempat kala kadang -kadang harta itu tak dibagi-bagi, akhirnya dari anggota yang harusnya menerima warisan meninggal, akhirnya tambah rumit, Ruwet jadinya urusan itu seperti itu. Hmm. Iya. Iya, iya. Iya. Harta nggak banyak. Udah dibagi. Belum. Nah, harusnya begini. Bagi aja dulu. Nah, dibagi walaupun hanya dapat sepuluh ribunya gitu ya kan. Nah, Nanti digabungin balik, udah kita semua ikhlas kok ke masjid. Boleh, pokoknya selesaikan dulu lah para Iya, iya, itu uh -uh, belakangan. Boleh, boleh itu. Bagaimana ada sisa? Kemana sisa ya? Apa <laughs> <Banyak> dibagi dibagi? <laughs> iya, iya. berarti itu disisakan. Iya, di, diketepikan. Itu boleh. Artinya sebelum dibagi, kita sepakat nih. Loh, keluarkan dulu. Keluarkan. Nah, ini tidak kita hitung. Ini kita semua sepakat adalah untuk dana taktis tertentu. Apakah untuk sumbangan, atau akikah, atau untuk membadalkan haji, atau umroh, lain sebagainya. Nah, ibaratnya katakan, ada harta itu 120 juta. Lalu seluruh anggota bersepakat. 20 juta ini nggak kita hitung ya. ah Kita ketepikan saja. Nah 100 ini. Bagi. Iya betul. Seperti itu. Uh -uh. Iya. Karena hikmah pembagian warisan dalam Islam pertama itu. Mas an adalah menjaga keadilan. Biar adil. Yang kedua menghindari perselisihan. Yang ketiga menjaga keutuhan keluarga. Yang keempat mendistribusikan kekayaan seperti itu ya uh -uh. seperti itu masan hmm. mm iya -mm. yeah. iya mm -mm. yeah. Mm -mm. Manusia kayak gitu memang cari aman, Walau <laughs> betika ya kan? <laughs> iya, padahal hak dia itu masaan. Mm. Iya hak orang yang dimasukkan dalam daftar hitungan warisan itu. Si laki-laki kalau dia membunuh ahli waris nggak berhak karena terhalang dalam Islam ada penghalang waris walaupun cuma dia anak laki-laki satu-satunya. Uh, Asbabul mirosil warosalasa. Penyebab waris itu ada tiga. Ada disebutkan, Wa ya nikahun wa wala nasab. Nikah, uh, Tuhan membezakan hamba dan keturunan. Wa ya mna'usaksa minal mirosi, Wahidatun min ilalin, Salasirikun wakatun wahdilafuddin. Penghalang waris itu, dia masih status buddha. Dia yang membunuh orang yang punya harta dan berbeda agama. Dalam Islam begitu. Jadi kalau dia berbeda agama, walaupun anak satu-satunya tidak dapat. Lari kepada ahli waris yang lain. Seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, ya Rajili, apa kata dia, Mas? Hmm. Hmm. Enggak -mm. juga. Harta warisan itu kan harta kita. Terserah. Oh iya, jatah kita. Allah. Hmm. -mm. Mau beli rumah, mau untuk tambah nikah lagi. Uh, siapa? Ayah Rajli tadi bukan. <laughs> Tidak nanti gabuk pula ya kan. <laughs> Asal sagu. masya Allah. Harus ada SIML-nya itu surat izin menikah lagi. <laughs> <laughs> iya 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 jelas gabuk ya kan. Kasus. <laughs> iya betul betul. Jadi mm, -mm seperti itu. Heem. Mm -mm. Hmm, Jarot, apa katanya? Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Yeah. Tetap dosa. Tetap dosa karena kan begini, hukum Allah Taala itu bukan masalah dia akur-akur saja. Hukum Allah itu harus di dijalankan. Nah, Harta itu kan termasuk hukum Allah, harus diselesaikan. Masalah aman tak aman itu masalah uh, urusan yang lain kan gitu. Iya betul di dalam harta. Hmm. Iya, iya. Lajar juga rezekinya kaya juga jadi ya kan. <laughs> iya betul betul betul. Masya Allah. Iya. <laughs> cocok, cocok. Masya <laughs> Allah. Hmm, mm -mm. Waris, iya betul, betul betul, masya Allah. <laughs> Ayat pita apa katanya? Hmm. -mm. Hmm, apa yang mau dibagi? Hmm. Berarti nggak ada harta warisan. Warisan itu terjadi setelah meninggal. Uh, uh, jadi <laughs> itu uh, uh, diwariskan. Jadi kalau diberi di waktu hidup itu bisa hibah namanya, bukan warisan. Jadi ada orang tua, ini ku kasihlah sama kau. Itu 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 kan warisan, itu hibah, pemberian saja. Oh, tetap dibagi, dibagi dua dulu, mas. Jadi a, i, bu, oh ya warisan, tapi dari ibu. Yang meninggal ibu nih kan, ibu. Bapak masih ada dalam berumah tangga itu kan ada namanya harta pencarian bersama. Nah inilah disebut gonogini tadi. Jadi kalau gonogini waktu mereka dapat harta itu bersama dalam pernikahan, dilelang lah ibaratnya rumah itu dapat 200 juta. Jatah ibu berapa? Separuh, nah inilah maksud gonogini dalam Al-Quran pun dibahas dalam Surah An-Nisa, Surah yang keempat, ayat yang ke-32, bahwasanya bahagian masing-masing ada, jadi dibagi dua. Jadi kalau 200 berarti punya ayah ini 100 itu nggak usah di otak Nah 100 itu berarti jatahnya si ibu. Nah dari 100 ini si ayah masih dapat. Namanya suami kan? Suami di dalam apa? Disebut zaujun. Jadi zaujun ini ada anak. Dia dapat seperempat. Intinya kalau harta tadi ada 100 dibagi 4 masih dapat 25 juta lagi. Berarti si ayah total dapatnya adalah 125 juta. Nah, 75 inilah berbagi-bagi anak-anak ini. Seperti itu. Iya. Jadi, kalau sudah tiada, ibu ada jatahnya. Begitu juga kebalikan. Kalau seandainya ayahnya meninggal, berarti si ibu tadi dapat separuh daripada total harta, katakan 200 juta, berarti dapat 100. Nah, dalam 100, ibu dapat seperdelapan, Tidak seperempat. Kalau ada anak. Kalau tak ada anak, baru dapat seperempat. Begitu hitungannya. Jadi kalau seandainya tadi ada anak, si mama atau si ibu dapat 12 juta Kalau bapak tadi kan 25 juta. Nah, karena bahagian laki-laki itu dua bahagian perempuan. Seperti itu. Hmm. hmm apa itu? Iya. Maksudnya mendapat warisan. Iya, jadi kalau istri warisan diwariskan sama siapa? Sama anak? Uh, dia kan bukan komoditas, bukan objek. Uh, istri kan ibaratnya begini, ayah kita ini istrinya lebih dari satu, ada mama tiri lah. Pas pula mama tiri kita muda ya kan, lebih uh, sama pula dengan anaknya atau di bawah anaknya. Apakah istri itu atau mama itu warisan? Uh, enggak lah. <laughs> masa pula manusia dijadikan warisan bukan zaman perbudakan ya kan ah. mendapat warisan mungkin iya dapat istri si si yang meninggal lah ya kalau ayah berarti mama kita lah itu per pedulinya lah kok itu mama tiri apa mama kandung yang penting istri ayah dapat mm -mm. jadi ayah kita istrinya lebih dari satu ya kan jadi uh, berbagi dapat mama tiri iya yeah, tetap seperti itu tetap takulah ya kita kan iya mm hmm hmm yeah. mm. Hmm, iya, yeah. iya, yeah. hmm, salah lah, itu kan istri juga, mm hmm, iya, yeah, tapi kan ada kaitan sebab nikah, walaupun cuma satu jam, iya, yeah, bukan, hukum tetap hukum. Cuman kita rinci. Kalau harta yang mau dibagi ini sekarang adalah harta bersama dengan istri yang pertama. Istri yang kedua tidak ada bahagian dalam gonogini Dia cuma dapat daripada harta asal si laki-laki. Jadi contohnya, dia dengan istri pertama dapat total harta itu 200 juta. Ini bukan berarti harus dibagi tiga mereka. Hmm, bagi dua dulu dengan istri pertama. Dalam satu bagian seratus juta tadi, istri pertama dapat, istri kedua juga dapat. Begitu. Hmm. Iya. Yeah, perlu di bengkel lah. <laughs> hmm. -mm. Mm. Hmm. Kalau harta dari orang tua, mau anak perempuan, mau anak laki-laki tetap dapat. Almarhum ayah, sang ibu berarti atuh. Almarhum ibu meninggal, berarti anak-anak dapat. hati atuh atuh dari ibu Hmm. iya <laughs> <laughs> iya uh, arta warisan Atuk iya mm mm, mm. mm, -mm. warisan Enggak lah larinya ke ke ibu lah dulu iya mm -mm. iya hibah tadi lah kalau masih hidup tapi kalau sudah meninggal jadi harta warisan jadinya pokoknya intinya warisan itu terjadi meninggal dulu iya uh. Hmm, Iya. Yeah. Hmm. -mm. Coba dihitung dulu. Itu sekarang uh, semua anak si Atuk itu uh, perempuan saja. Apa ada laki-laki? Iya, -laki? yeah, kalau Anaknya satu perempuan. Berarti cari pihak laki-laki yang lain lah. Mm -mm. Jadi kan kalau perempuan masih semua. Cari pihak laki-laki dulu. Uh, jadi ibaratnya anak perempuan. Satu ya. Udah itu lagi. Dari. Uh, jadi si nenek tadi. Ayah, atuk. Ayah. Atuk itu punya, punya anak berapa? Itu dulu. Satu perempuan. Ah, meninggal. Cucunya satu perempuan. Dari anak perempuan. Ya sekarang berarti cucu. Cucu perempuan. Cucu perempuan. Jadi cucu perempuan ini dapat. Cucu perempuan. Tapi kalau ini kan dari anak laki-laki ini ya cucu perempuan dari anak laki-laki hmm iya hmm hmm tapi anaknya udah dulu meninggal berarti dicari kepada saudara dia lagi dulu laki-laki atau iya karena kan anak perempuan itu kan mm -mm. itu kan cucu perempuan dari anak perempuan yang ini kan cerita cucu perempuan dari anak laki-laki uh. iya seperti itu Iya. Uh. iya, iya iya saudara si kakek laki-laki. Tengok pasangan si kakek itu udah nggak ada lagi kan, nenek. Udah berarti kalau seandainya kakeknya atau atuknya masih ada di atas, maksudnya ayahnya, entah panjang umur pula kan, unyangnya ya kan, lari ke situ juga nanti. Kalau nggak ada, saudara laki-laki dia. Nah, carilah. Kalau tidak, ponak nanti. Mm -mm. Coba diulang. mm, -mm. Kalau harta mama? Uh -uh. Iya. Dari dari orang tuanya ya, atau atau neneknya lah, harta warisan. Mm. Iya, putar-putar ya. Masaan pening jadi ya kan. <laughs> Belum pula ngopi lagi nih kan. <laughs> Udah. Udah. <laughs> Jamil. <laughs> uh -uh. Mm -mm. mm mm Warisan anak-anak siatu? Iya. Kecucu, kecuali semuanya anak siatu itu sudah meninggal. Iya, tapi syaratnya tengok ada tidak anak laki-laki Situ Iya. Karena kan syaratnya itu kan Uh, cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu laki-laki anak laki-laki gitu itu laki-laki itu yang perginya mm, -mm seperti itu mm, mm larinya ke cucu iya cucu laki-laki dari anak perempuan karena patoknya itu di anak laki-laki itu. Mm -hmm. Mm. Wanya. apa kata dia? hmm. <laughs> hmm. Iya, yeah. yeah, uh, kita udah pede ya. Iya, kita cuma dapat cerita aja bukan dapat duit ya kan? Iya, betul betul betul. Entahlah. Iya, banyak warisan mau dibagi ya kan? Awak gak dapat, kebagian aja. Halo, betul-betul-betul. Anak angkat, anak angkat gak ada warisan. Enggak, gak. enggak. Enggak, enggak ada bahagian di situ, kecuali ada wasiat. Dia di luar warisan. Karena kan dia tak termasuk orang yang mendapat waris. Hmm, Iya. Hmm. Tidak, tidak berhak mendapat. Cuma bisa uh, anak angkat ini ngurus ke pengadilan agama untuk mendapat istilah namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu sepertiga harta. Jadi sebelum dibagi, itu sudah ada dalam KHI itu, kompilasi hukum Islam. Jadi dia bisa menunjukkan bukti-bukti agar uh, menguatkan. Uh, bukti dia adalah anak angkat. Uh, uh, jadi ada wasiat wajibah sepertiga harta. Kalau hartanya itu 300 juta, 100 juta untuk dia sendiri. Di dalam KHI, iya, di dalam KHI ada. Cuma kalau dalam aturan awal Islam itu, kalau nggak ada wasiat nggak bisa. Itu kan kebijakan Sultan itu. Istilahnya kalau zaman dulu itu kan Sultan. Hmm, seperti itu. Iya, ini uh, saudara angkatmu dapat wasiat begitu. Hmm. Hmm. Iya, kepada saudaranya. Mm -mm. Iya, saudara perempuan dia, saudara laki-laki dia. Mm -mm. Iya bukan Kalau kemanaan berarti e, gini dari anak e, saudara laki-laki dia sudah meninggal juga bisa dapat itu Iya, jalurnya gitu. Iya. Iya, mm -mm. ayahnya masih ada nggak ayahnya? Kalau ayah si paman tadi ada, lari ke ayah juga, jadi itu mm, ke atas, iya, 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 berarti namanya wasiat wajibah tadi wasiat juga lah. Mm -mm. Mm. 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 Enggak lah, kalau warisan gak ada, iya karena anak angkat kan. Cuma kalau dari jalur tak ada lagi yang lain tadi, ibaratnya ke, uh, anak gak ada, larinya ke atas. Saudara-saudara dia udah gak ada, berketepatan, dia adalah anak daripada saudara laki-laki si paman. Dapatlah. lah Gitu. Hmm. Hmm. -mm. Mm. Apa di laki omak lah kan gitu. Mm, katanya gitu. <laughs> iya, <laughs> yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Iya. Yeah. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, oh, mati ini tadi berarti suami dia itu meninggal. Uh, jadi, ah, anak, anaknya itu kan anak si laki-laki, masa nggak dapat? Dapat juga lah namanya istri ayahnya, hmm. istri, hmm. anak, hmm. empat, hmm. yang lima berarti tidak sah. <laughs> Satu dua tiga empat yang sama, yang lima nggak masuk. Uh, karena batasan empat aja, masa aja ya kan? Ya, yang, yang yang lima itu ilegal. Enggak, <laughs> enggak ada. Itu cocoknya digodikan aja itu. <laughs> oh, ai, dia gawat awak, ya kan? <laughs> iya, bisa terbalik ikut, ya kan? <laughs> iya, iya, iya. Hmm. Hmm, apa itu? Hmm, 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 iya, yeah. hmm. Oh jadi tadi kan anaknya lima ya empat perempuan sudah meninggal, berarti nggak rezeki dia lah dari warisan ayahnya orang tuanya kan orang tuanya ada harta warisan tapi dia udah duluan meninggal sama siapa mau dikasih? Ah ini kalau seandainya semua perempuan berarti itu, kan, itu uh, anak laki-laki anak dari si anak laki-laki berarti cucu laki-laki cucu dari anak laki-laki perempuan atau uh, anak iya cucu dalam nah itu ada bahagiannya kalau semua saudarinya ini tadi uh, kalau semua pribun itu perempuan tapi kalau ada satu laki-laki ini cucu laki-laki terhalang gara-gara gara anak laki-laki ibaratnya dua lah katakan laki-laki dia satu meninggal mm -mm, seperti itu Iya, yang hidup itu yang dapat bagian. Enggak, enggak rezeki dia kan gitu. Itu lain. Itu cerita kasih sayang itu. Mm. Bukan. Yang tadi saudara, laki-laki tadi punya anak laki-laki, punya anak. Nah. cucu dalam ada. Kalau tidak ada saudara laki-laki dia yang lain. Cuman dia tok saja. Mm -mm. Ini yeah. apa kata waanya ini? Hmm. chat itu. <laughs> Tadi elok. <laughs> tak pada, pada nanti meletup kepala aja, dia iya masyaallah Hmm, iya, <laughs> ya hukumnya dosa. Kenapa dilama-lamakan berbagi? Hmm. Mm, mm Orang inilah keluarga. Boleh <kosong> gue dikata. iya, iya, iya. Iya. iya, kadang begitulah. ya Allah. Iya wajar. Iya. iya, payah pula gara-gara itu ya kan. Kurang pula duit ya. <kosong> Hmm. Berarti anaknya bukan anak yang soleh. Iya, di dalam wah harta itu itu. Tapi waktu orang tua sakit tadi yang berobat untuk mengurus. Iya, tidak. Iya. Ida mata ibnu Adam apabila meninggal nak cucu Adam. In koto amalu illa min salasin. Terputus semua kecuali tiga. Ah, sodakotin jariah. Ha, ah, iya. Hartanya itu mengalir kan. Sedekahnya mengalir. Ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh yang mendoakan. Kalau berkecamuk macam mana mau mendoakan? Bersumpah-sumpahan lah itu kan. Iya <laughs> aja. Ah, tak kebagian bisa bisa jadi mm -mm. <laughs> tahu lah harta ini sedangkan duit aja tinggal lima ratus di aja ambil roiko hmm apa lagi <laughs> oh, iyalah masya hmm, apa katanya hmm -mm. Iya, berarti masalahnya tidak ada yang mendoakan dia yang jadi anak yang soleh, karena semua bermasalah kan gitu. Anak yang soleh itu yang melaksanakan hukum Allah. Hmm, -mm, seperti itu. Nama dia, nama dia soleh. <laughs> eh, hey. uh. ah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Hmm. Dosa, zalim. Kenapa enggak dibagi? Yang digonjikan tadi itu. iya. <laughs> yeah, mana yang bisa bertahan di dunia ini? Masya <laughs> Allah. Kalau nggak ada anak, ya lari mm -mm. ke atas, ke samping. Mau oh, sampai uh. maksudnya ke samping, apa kan runutan uh -uh. itu? Kan ada saudara, mm -mm. saudara kandung ayah gitu. Kalau ayahnya kan, mm. kalau ibu, saudara kandung ibu lah kan gitu. Emm, heeh, heeh, nah Iya warisan wah oh, sampai kapan? Masya Allah. It... Hmm iya. Yeah. Hmm iya yeah, kalau anak laki-laki, walau kembar, walau tak kembar, tetap jatahnya. Walaupun abang adik, tetap bahagiannya sama. Karena kelaki-lakiannya. Bukan memandang tuanya. Ya, bukan tuturnya. Iya seperti itu. Iya. Makanya lagunya itu tidak semua laki-laki ya kan. Bersalah padamu. Iya. <laughs> itu apa kata Bu Suparni itu? Yang ngira. Tapi suara pula itu. nggak terdengar pula. ya Bang Pauji Taylor. Hmm. Enggak, enggak. Enggak rezeki dia. Ada apa udah di luar ya kan? Uh, ada masuk. Iya. Dalam likaran, dalam ring. Dekau <laughs> aja lah. Uh, iya, gigit jari. <laughs> Heeh, mm -mm. oh, udahlah untuk kau katanya gitu. Itulah cerita. Iya, damai ramai Heem. Mm -mm. TST aja, tahu sama tahu. Aku kate dulu lah. Ah. Heeh. Apa itu aja lagi? Hmm. iya. <mm uh, iya. Hmm. -mm. Berantu, bos berantu ya. Ah, iya, berantu. Wah, shalallahu. Hmm, iya. Apa kata dia? Mm -mm. mm mm Bukan. Hmm. Hebat tadi pemberian. Tapi kalau maksud dia itu ada salah satu orang tua yang meninggal. Nah, dari jatah yang meninggal tadi. Kalau orang tua masih hidup ibaratnya ayahnya meninggal mamanya ada, berarti warisan ayah tetap dibagi seperti itu. Tapi kalau dua-duanya masih ada, siapa yang mau apa yang mau dibagi? <laughs> masih ada. Berarti kalau ada anak minta warisan sementara orang tua masih ada, berarti dia mendoakan bapak mamanya meninggal. <laughs> Cepat mati. Ada tempat warisan kan? Seperti itu. Hmm. Tak sabar ya. <laughs> Gawat betul. <laughs> iya, pikir aja itu aja ya, kan. <laughs> Mm -mm. Kojo lima ratus, kojo tak sih bulu ratus. Masya Allah. bukan kalau kalau dibagi waktu hidup namanya hibah uh -uh. kalau ada setelah meninggal tapi nggak masuk arisan namanya wasiat atau amanah tadi kata bahasa dia kan nggak masuk ada catatan iya ini mama Agus nih baru ngetik dia Iya, betul. Mm, mm direkam. Iya. Iya, ada bukti. <laughs> bisa, bisa. Kuat ya kan suaranya, kan? mm, -mm. Iya, betul, betul. mm, -mm. mm, -mm. Iya. Iya, setelah diparaidkan. Hmm. Dua bahagian daripada perempuan. Seperti itu. Iya, andai kata laki-laki 20, berarti perempuan separuh dari itu, 10 juta. Nah, kalau perempuan dapat 5 juta, berarti laki-laki 10. Begitunya itu maksudnya dua bagian. Iya, iya betul. Ma banyak ini, Ma, makin besar bengkel ya dari dia. <laughs> Wajah <Banyak> itu. <laughs> Tinggal tunggu aja. Nanti Mas A akan dipanggil itu. Ikut menyaksikan. <laughs> Apa itu? Waku kuping, gua kuping. Telepon, telepon. <laughs> pulsa. <laughs> ya Allah. Hmm, oma anaknya dua. Hmm, mm, mm sepasang. Iya. Yeah. Hmm. -mm. 嗯嗯嗯嗯嗯，呵呵呵呵，呃。 Oh, aja masih hidup berarti harta daripada ayahnya itu Ayahnya meninggal, ada rumah mungkin uh, Tapi belum dibagi-bagi, ditepati oleh anak, laki-laki Sama maknya, sama anak perempuan mungkin Jadi mereka mau keluar, minta bagian Keluarkan bagiannya, berarti dudukkan para ed diparaitkan dulu, dibagi waris nah, Nanti kan nampak Mana pula mau membaginya, sedangkan nggak dibagi-bagi, diwariskan kan gitu? Nah, seperti itu. Iya, jatah si bapak itu tadi. Mm. <laughs> iya, bapaknya. Iya, serius bagi ya. Mungkin mamanya udah ada cando. Mamanya ada yang CLBK itu mungkin. Ya <laughs> Allah. Ah, apa katanya? Hmm. <laughs> ah. Kita tambah aja 15 menit lagi. Iya. Hmm. Ah, udah lewat ini. <laughs> iya. Iya. Hmm. Hmm. -mm. Iya. Iya. Hmm. Anak laki-laki tapi udah nggak ada. Iya kan? Lajang kan? Iya. Cuman gigit jari aja. Sudah meninggal. Untuk apa dia lagi harta? Mm -mm. Doakan aja lah. Mm -mm. Itu yang paling penting. Mm -mm. Iya. Iya. Uh. Iya. Bersedekah. Bukan. Mm. Iya, yeah, inisiatif dia kan. Mm. Mm -mm. Jadi kalau si perempuan ini tadi, itu akan lari. Siapa yang meninggal sekarang? Ibaratnya kalau ayah mereka kan, berarti lari kepada saudara. Ayahnya, paman mereka lah yang jadinya dapat. Kalau ada atuh. Mm -mm. sekarang kita kondisikan dulu yang meninggal ini siapa itu tadi anak udah di atasnya itu orang tua mereka siapa yang meninggal mamanya apa dua-duanya udah meninggal berarti kita rinci dulu berarti dibagi dua tuh nanti kenapa jatah laki-laki ada si mama jatah ayah ada kalau mereka itu berarti nanti lari ke saudara mama ada lari ke saudara ayah juga ada mm mm ayah, ayah ya. Berarti mama masih ada. Hmm, hmm, udah meninggal. Meninggalnya waktu orang tua tuh meninggal kan? Oh, duluan anak meninggal kan? Iya. Lari kepada uh, se selain mereka dapat, paman mereka juga dapat. Dapat, karena kan nggak ada laki-laki. Mm -mm. Atau kalau di atasnya, daripada bapak mamanya masih ada nggak atuk nenek, atuk, atuknya gitu, atau neneknya. nggak atuk, uh, atuk mereka, atau nenek mereka, kan ke atas. Harta itu, uh, kalau ada, lari ke atas juga. Itulah para tadi. Nah, jadi begini, kalau anak perempuan kalau lebih dari dua atau lebih itu dua per tiga harta. Jadi kalau harta itu ada totalnya 300 juta, berarti dua juta udah untuk mereka. Mereka lah berbagi itu. Nah yang 100 ini yang akan jadi permasalahan akan dilari kepada saudara, orang tuanya. Iya, kalau tidak ada atuk nenek lagi. Mm, kalau tidak ada anak laki-laki, ya yeah, betul. Seperti itu, atau atuk juga menghabiskan. Iya, mm. yeah, kalau itu harta dari ayah. Kalau da dari harta mama, Berarti keluarga mama, kan tadi kan jatahnya, kan ada juga untuk mama. Ini karena orang kita ini berbagi setelah dua-duanya meninggal. Sebetulnya, kalau ayah itu meninggal langsung bagi, mama meninggal langsung bagi juga. Seperti itu, mm -mm, harusnya begitu. Mm. Mm. Mm -mm. Itu teknis, boleh, boleh. Teknis namanya itu kan, kalau udah disepakati kan, sesuai, iya. Iya, iya. Heeh. -mm. Iya, -mm. mm -mm. yeah. mm -mm. jadi <laughs> apalagi masa ah, dia bawa ya kan? <laughs> ya Allah, iya, udah sana aja ya kan? iya, <laughs> <laughs> Iya, Allah. Jadi, mm, jadi masalah warisan ini, hal yang sebagaimana dikatakan hadis, perkara yang terabaikan di akhir zaman, karena manusia ini kan dalam kondisi harta ini memperturutkan nafsunya. Ada yang melamakan, kan begitu? Padahal hak-hak yang hidup itu ada. Jadi, kita sebagai kaum Muslimin laksanakanlah hukum Allah ini perkara nanti ada sampingan, mau dibagi rata, mau kayak mana, mau untuk anak angkat, lain sebagainya. Itu perkara setelah hukum Allah Ta'ala ditegakkan. Karena kalau tidak ditegakkan, pertama kita mengabaikan apa yang telah digariskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ancamannya kan berat. Jelas. Memang kita kalau di dunia ditangkap, dimasukkan ke penjara. Kalau di sini kan... Ya keberkahan rezeki itu kurang, hidup penuh dengan kesulitan, dan lain sebagainya seperti itu. Semoga Mas Aan dan seluruh pendengar termasuk saya, orang yang menjaga aturan ini dan mudah kita mendapatkan keberkahan dalam hidup, keluarga kita dilimpahkan dengan kebaikan, selamat dunia, selamat akhirat. Sekiranya sampai demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.